Ini kelas kedua Sanjeev. Hari ini dia akan berlatih dengan kanak-kanak lain yang turut belajar golf. Nampaknya selepas menggunakan Johnson's Baby Powder, Sanjeev kurang berpeluh. Tetapi bagaimana pula dengan daya fokusnya? Hari kedua, dia belum ready lagi for the golf swing yet. I have to focus dia kuat sikit and dia kena fokus juga. Gaya ada, tapi teknik pemukulannya masih kurang. Walau bagaimanapun, Sanjeev tetap bersemangat dan berazam untuk menyempurnakan tekniknya dan terus berlatih sampai larut malam. Go, go, Sanjeev! Nampaknya daya fokus Sanjeev semakin baik. Hari ini, Sanjeev dan kelasnya akan belajar kemahiran yang baru, iaitu putting. Memang ini yang dia selama ni nak saja masuk lubang ni. Selalu dia ni konsentrasi pendek sikit. Tapi saya rasa sekarang hari ini dia tengah cubalah. Small stroke. One. Dia kena belajar lagi lah. Dia belum cukup lagi ya. Still early. Sangat bagi dia 4-5 lagi kelas, dia dah ready for the challenge. Rasa-rasanya Sanjeev kena kuat berlatih lagi supaya dapat memperbaiki kemahirannya. Put the ball in the hole. And then dia boleh question you lah. Dia boleh tanya you macam-macam. Dia kata betul dia nak tanya. A lot of pressure. I'm under pressure so. Okay. Okay. Any question please? Anything you want to ask? Nak tanya apa-apa ke? Ball is not going in. So we have to practice harder. Ha, nasihat yang sangat berguna. Sanjeev masih lagi tak tahu yang dia akan diuji di akhir latihannya nanti. Dapatkah Sanjeev melaksanakan cabarannya? Semuanya selepas ini. Satu hari lagi sebelum cabaran Johnson's Baby Powder. Nampaknya Sanjeev kuat berlatih untuk menghadapi cabarannya. Nampak ni ya. Nampaknya swing Sanjeev kini bertambah baik. Apa komen Raja Kelly? Whatever kita mengajar sama dia, dia boleh ikut. Overall, I bagi dia grade 2 lah for a beginner. Hold it, go. How do you feel? You're sweating? Nope. You want to put you some more or don't? Yes. Esok hari cabarannya, tapi Sanjeev tak tahu apakah ujiannya nanti. Meow, meow. Sanjeev dah sedia ke? Dia tak perlu banyak. Saya rasa gementar, macam saya lah yang nak masuk pertandingan. Saya rasa dia akan buat lebih baik daripada hari yang pertama. So lagipun sekarang dia lebih fokus. Saya memang expect dia boleh buat lah hari ni. Tonight I'm going to go to the golf course. My challenge is to play golf. I think I'm ready. Wow, Sanjeev memang confident. Sanjeev telah pun mempelajari golf. Tetapi kini tibalah masanya untuk melaksanakan cabaran Johnson's Baby Powder. Wow, welcome please. Have a seat so you can to see Sanjeev's golf challenge. Yeah. To see the challenge. Sanjeev akan diuji dalam dua cabaran. Cabaran pertama, Sanjeev dikehendaki memukul 5 daripada 10 biji bola sejauh 20 meter. Cabaran kedua, Sanjeev harus memasukkan 3 daripada 5 biji bola dalam lubang golf.
Sebelum melaksanakan cabarannya, Raja Kelly ada hadiah untuk Sanjeev. Apa tu? Oh, sepasang sarung tangan golf. Fiwit, bergaya nampaknya. Jeng, jeng, jeng. Tibalah masanya untuk ujian pertama Sanjeev. One down, four to go. Alamak, tak lepas pun. Tak apa, cuba lagi Sanjeev. Pukulan yang bagus. Satu lagi, Sanjeev. Alah, tak menjadi. Tiga lagi cubaan. Boleh ke Sanjeev ni? Yeay, Sanjeev berjaya. Sanjeev telah lulus cabaran pertama. Dapatkah Sanjeev melaksanakan cabarannya yang kedua? Okey, sekarang ni Sanjeev kena masukkan 3 daripada 5 biji bola ke dalam lubang golf yang bertanda. Permulaan yang sungguh bagus. 2 biji bola telah dimasukkan ke dalam lubang golf. Sanjeev hanya perlu memasukkan 1 biji aja lagi. Bolehkah dia berjaya? Kerana telah berjaya menghadapi cabaran Johnson's Baby Powder. Woohoo! Bagi ibu bapa yang punya anak yang kuat berpeluh macam anak saya Sanjeev, saya memang syorkan menggunakan Johnson's Baby Powder. Gunakannya sebaik saja habis mandi ataupun sebelum melakukan aktiviti sukan. Ini akan membantunya kekal kering sepanjang melakukan aktiviti sukan. Di mana patut kita gunakan Johnson's Baby Powder? Gunakannya di bahagian-bahagian badan yang dia banyak berpeluh seperti di bahagian ketiak, bahagian leher, di bahagian dahi. Ini bukan sahaja akan menolongnya terasa kering, malah juga akan membuatkan dia rasa kurang gatal. Tahniah. Saya rasa memang potensi dan dia punya kesungguhan dalam permainan ni memang terserlah lah. Yeah. Dengan tamatnya cabaran Johnson's Baby Powder, Sanjeev telah mendapat kelas latihan golf percuma selama 3 bulan. Tahniah, Sanjeev! Saya pun sangat gembira semenjak dia berumur 2 tahun dia ingin main golf dengan saya lah. Lepas ni, maybe dia boleh join saya pergi ke range ke golf macam tu lah. Ini Emil. Dia berusia 5 tahun dan dia jarang bermain di luar. Kini Emil akan belajar bermain futsal. Saksikan aksi-aksi hebatnya minggu depan dalam Jom Main bersama Johnson's Baby Powder.